Selamat pagi teman-teman, shalom. Di depan kita tampak gedung gereja Beth Eden Jemaat GPM Amed. Dan gedung gereja ini merupakan salah satu gedung yang masuk dalam cagar budaya yang ada di Provinsi Maluku. Berikut percakapan saya dengan salah satu warga Jemaat GPM Amed. Oh, papan nama itu, papan ya. Sejarah itu. Dia punya bangunnya kapan itu, Bang? Iya, kan? Dan cuma yang ada di Prasasti itu aja, kita tahu lah tahun 1906. Itu dibangun atau direnovasi? Nah, itu dibangun. Dibangun. Itu berlangsung 1912. Oh. Selesai 1912. Ya. Itu zaman masih penginjil kah atau sudah pendeta itu? Itu Belanda. Pendeta Belanda. Ada dia punya itu yang di prasasti itu ada. Dan kalaupun memang kalau dari cagar budaya sendiri tidak mengizinkan, ya tanda kutip begitu, tidak mengizinkan untuk adanya perubahan-perubahan, berarti ya, seterusnya gereja ini akan tetap seperti ini. Iya, gereja ini tetap dia punya bentuknya. Jadi pokoknya yang boleh ada perubahan apa. Oke, terima kasih Pak Ciko. Ya. Ini adalah tampak bangunan gereja mula-mula dan kini telah menjadi salah satu cagar budaya Maluku dan diserahkan kepada bagian cagar budaya sebab merupakan sebuah bangunan yang unik dan berbentuk segi delapan berumur ratusan tahun. Ini adalah tampak bagian dalam gedung gereja. Mulai dari mimbar, bentuk tiang-tiangnya, ukiran-ukiran yang ada pada gedung ini, jendela, plafon, bentuk-bentuk lain yang tetap terpelihara dengan baik. Sebagai bangunan tua yang memiliki nilai sejarah, dan juga sebagai bangunan cagar budaya, kiranya tetap menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Provinsi, khususnya menyangkut pemeliharaannya.